full puring high-gat ya kak ya. Ukurannya ada dari M sampai 2XL. Untuk serian warna bisa kakak cek di etalase ya. Banyak model, banyak varian ya kak ya. Untuk serian warna bisa kakak cek di etalase. Ini udah glitter ya, ini ada glitternya. Bahan burkatnya udah ada glitternya. Jadi buat kakak yang mau silahkan dicecek lagi ya. Kita lanjut ke ini ada kakak Windy ya. Kak lihat etalase nomor 3 warna Dusty Purple. Nomor 3 ya kak ya. Ini dia. Nomor 3 ini ya. Kita bikin di pilihan warnanya ini warna lavender ya kak ya. Ini sebenarnya memang warna purple dusty ya kak Winda ya. Kakak Wiwin ya. Tapi kita salah bikin warna. Kalau kakak mau check out kakak pilih warna di etalasenya warna lavender ya kak ya. Dia sebenarnya warna dusty purple. Tapi kita salah bikin warna untuk diisi di kolom pilihan warnanya. Karena nggak bisa diubah lagi karena udah ada diskon dari TikToknya, jadi belum bisa diubah lagi buat serian warnanya yang kita bikin ya kak. Ini warna dusty purple. Kalau kak mau di check out di etalase nomor 3, pilih warnanya warna lavender ya. Untuk model dia seperti ini, bahannya burkatnya adem ya kak ya. Kakak Wiwin ini bahan burkatnya adem ya, adem banget buat bahan burkatnya. Untuk di bagian depannya kita kombinasikan sama payet mutiara dan payet daun ya, seperti ini. Payet mutiara dan payet daun seperti ini ya kak ya. Di bagian depannya ada kancing ya kak ya. Kita padukan dengan kancing di bagian depannya. Untuk bahannya ya, ini bahannya burkat. Udah full puring high grade juga di bagian dalamnya. Ini bahannya adem banget ya. Untuk bahan burkatnya ini lembut ya kak. Dia nggak ada glitter ya. Ini non glitter ya kak ya. Kalau yang model ini baru ada glitternya. Kalau yang mau ada glitternya model yang di warna marun. Etalase nomor 1. Kalau ini nggak ada glitternya. Kalau yang mau bahan tule ini seperti ini di etalase nomor 2 ya. Kalau yang mau bahan tule ini ada di etalase nomor 2. Buat kakak Wiwin kalau mau langsung dicek out aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan diketik di kolom komentar ya. Ya ini komennya udah banyak ya kak ya. Jadi tolong ditulis lagi ya kak ya. Bantu ditulis lagi komennya ya kak ya. Bantu ditulis lagi, kita bacanya dari bawah. Kakak Risma, spill etalase nomor 14. Kita spill satu-satu dulu ya kak ya. Etalase nomor 14 buat kakak Risma. Etalase nomor 14 buat kakak Risma. Kita ada di model kutu baru ya kak ya. Kita ada di sampel warna ini ya. Di bagian dalamnya ada kancing ya kakak Risma ya. Di bagian dalamnya ada kancing. Kalau kakak mau ini size nya ada dari M sampai 2XL ya. Bahannya bahan burkat ya kak ya. Bahannya bahan burkat. Kalau kakak mau langsung di check out aja ya. Serian warnanya bisa kakak Risma cek di etalase ya. Buat serian warnanya bisa kakak Risma cek di etalase. Kita lanjut ke kakak Mai. Etalase nomor 1 warna Wardah. Etalase nomor 1 ya. Modelnya seperti ini. Wardahnya modelnya seperti ini ya kayak. Kita ambilkan dulu warna Wardah. Kalau kita cek dulu sampelnya kayak. Kalau ada warna Wardahnya sebentar. Modelnya seperti ini ya kayak. Untuk bagian pinggangnya itu ada kombinasi payet mutiara ya kayak. Ada kombinasi payet mutiara. Ada tali di bagian pinggang kiri kanannya kayak. Resleting di bagian depan, kerahnya kerafi. Ya, untuk serian warnanya kita nggak bawa ini ya kak, nggak bawa sampelnya. Dia ada di warna baby blue, kita bawa sampelnya. Ada di warna rose gold juga ya kak. Ada di warna rose gold juga, kita bawa sampelnya seperti ini ya kak ya. Ya, kita ada dibawa di 3 serian warna. Ada warna navy juga ya kak ya. Buat warna navy juga ada. Ya, kita cuman bawa di 4 serian warna ya. Warna navy-nya juga ada. Untuk serian warna yang lain bisa kakak cek di etalase ya. Kakak Desi, kita lanjut ke kakak Desi. Etalase nomor 6 ya. Etalase nomor 6 buat kakak Desi. Etalase nomor 6 itu model terbaru ya kak ya. Model terbaru dari toko kita. Ini kita spill ya. Ini kita spill ya. Ini ya kak ya. Untuk model terbaru dari toko kita seperti ini. Ya, model tunik kutu baru ya kak. Model tunik kutu baru. Kalau kak mau langsung di check out aja ya. Dia size nya ada dari M sampai 2XL ya. Size nya ada dari M sampai 2XL. Ini bahannya bahan burkat ya kak ya. Ada juga yang kutu baru bahannya bahan tile ya. Dia kita ada dua bahan. Ini bahan tile, ini bahan burkat ya kak. Yang burkatnya ini bagus banget ya. Yang burkatnya ya, burkat malika ya. Ini burkat malika kak ya. Ini burkat malika.
bagus banget ya kayak di bagian sini nih kita review lagi ya. Ini di bagian sini ada kombinasi payet mutiara. Untuk resletingnya ada di bagian sini kakak ya. Resletingnya ada di bagian sini. Kalau kakak mau langsung dicek aja fotonya udah real pick ya kak ya. Fotonya udah real pick. Kalau kakak mau langsung dicek aja ya buat kakak Desi ya. Lihat yang tile. Yang tile ini ya kak ya. Yang tile ada di etalase nomor ini ya. Yang tilenya ada di etalase nomor 25 atau 26 ya kak ya. Di 25 atau 26. Kita ambilkan dulu untuk sampel tilenya ya. Sampel tilenya ini yang ada di yang di warna navy juga ada ya. Warna navy-nya juga ada. Sebentar ya kita cek dulu. Ini yang kita spill aja di warna hitamnya ya kayak di mana navy itu. Ini yang tilenya ya kayak. Yang tilenya seperti ini ya kayak. Yang tilenya seperti ini. Untuk tilenya modelnya seperti ini kakak ya. Dia model ini. Kalau kutu hitam kutu baru ini ya kak ya. Hitamnya udah ready ya. Hitam. Hitam kita cuman ready satu lagi ya kak ya. Cuman sisa satu ya kak ya. Belum untuk produksinya belum selesai. Minggu depan baru selesai ya kak ya. Ini sisa M ya. Untuk warna hitamnya sisa M. Ya kakak. Kalau kakak mau itu ada di sisanya sisa M ya. Kita lanjut ke kakak Erna Nurmala 2 sage ya. Kita cek di etalase nomor 2 warna sage. Etalase nomor 2 warna sage ya. Ini dia. Etalase nomor 2 warna sage. Etalase nomor 2 itu. Ini ya kak ya. Ini dia warna sage di etalase nomor 2. Kita lanjut ke etalase nomor 2 ya. Yang belum kebaca komennya silakan diketik ulang lagi ya kak. Kita komennya satu-satu ya kak ya. Sabar ya kak ya. Ini etalase nomor 2 warna sage ya kak ya. Ini etalase nomor 2 warna sage. Dia bahannya bahan tule ya kak ya. Dia bahannya bahan tule. Di bagian belakangnya ada resleting ya kak ya. Di bagian belakangnya ada resleting. Untuk serian warna kakak bisa cek di etalase. Dia warnanya udah real pick seperti yang ada di etalase. Untuk roknya kita bikin dari roknya kita kasih rok plisket ya kak. Rok plisket. Kalau kakak mau bisa order atasannya saja. Bisa order satu set sama rok ya. Ada pilihannya di variasi kakak. Kakak Mabelas ya. Spill etalase nomor 3. Etalase nomor 3 ini kita spill di warna lavender ya kak ya. Di warna lavender. Kalau kakak mau langsung dicek aja di pilihan warna lavendernya ya. Di pilihan warna lavendernya ya, ini juga bisa dibilang warna purple juga ya kak ya. Kalau untuk pilihan warnanya kita bikin warna lavender. Kalau kakak mau silakan langsung aja di check out. Dia ada kombinasi payet mutiara juga di bagian depannya ya. Ada di bagian depannya, ada kancing juga di bagian depannya kakak ya. Kita kombinasikan lagi dengan kancing di bagian depannya. Ini full pouring high guard di bagian dalamnya kak ya. Roknya rok plisket. Kalau mau kopel sama kemejanya juga bisa ya. Yang mau kopel sama kemejanya juga bisa. Kemejanya bahan batik sutrasil ya. Kemejanya bahan batik sutrasil. Silahkan kakak cek dulu di etalase kita. Kak, spill hitam sepaket sama roknya ya. Ya kak ya. Ini kita spill yang warna hitam kita ready-nya di ini ya kak ya. Ready-nya di model Aurora ya kak ya. Model Aurora. Cuman ini bisa request warna hitamnya ya kak ya. Kita belum masukin ke etalase ya. Bisa request warna hitamnya ya. Untuk ya. Ini dia. Tolong roh aja. Ya kak ya. Untuk roknya sebentar kita ambilkan ya. Ini bisa request ya. Ada di etalase nomor 17 buat warna hitamnya, ada di etalase nomor 7 warna hitam di model ini lagi ya kak ya.